Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 17 Ogos 2023, Sekolah Kebangsaan Sungai Dua telah mengadakan aktiviti gotong royong. Jadi, jom bersama saya, Rania Zubaika, kru TV PSS Awal Gading, kita tonton aktiviti yang ada pada hari tersebut. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, gotong royong perdana ini sangat penting dan sangat baik untuk menceriakan kawasan sekolah dan juga untuk mengeratkan hubungan antara murid-murid, guru dan ibu bapa. Baik, alhamdulillah program gotong royong pada hari ini mengeratkan hubungan antara parent dan cikgu-cikgu di sini dan pelajar-pelajar di sini. Saya harap program seperti ini dapat diteruskan selalu supaya hubungan antara kita lebih erat antara cikgu dan pelajar dan parent. InsyaAllah kita akan teruskan program seperti ini selalu. Wah, seronoknya aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut. Semoga Sekolah Kebangsaan Sungai Dua tetap bersih dan sejahtera. Mak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. TV PSS Awal Gading, interaktif, informatif, terbaik.